Pemirsa, kontingen Indonesia resmi keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Ya, kepastian itu didapat setelah jumlah medali milik kontingen Indonesia sudah tak mungkin terkejar negara lain. Kontingen Indonesia dipastikan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2022 setelah seluruh rangkaian pertandingan dari 14 cabang olahraga rampung dipertandingkan. Indonesia berhasil mengumpulkan medali terbanyak setelah hampir dalam seluruh cabang yang dipertandingkan keluar sebagai juara umum alias pengumpul medali terbanyak. Menurut data laman resmi ASEAN Para Games, hanya pada cabang panahan, bokia, sepak bola sipi, goalball, basket kursi roda, dan tenis kursi roda, tuan rumah Indonesia tersingkir dari posisi teratas. Skuad merah putih meraih 176 emas, 147 perak, dan 112 perunggu. Dari torehan tersebut, Indonesia berada jauh di atas pesaing terdekat Thailand yang menempati posisi kedua dengan 119 emas, 115 perak, 93 perunggu. Hasil itu sekaligus membuat Indonesia sukses mematahkan kutukan dalam 5 edisi terakhir ASEAN Para Games di mana tuan rumah selalu gagal meraih predikat juara umum.